aneka teripang tanah Papua. Sekarang kita berburu satwa air yuk. Tapi sebelumnya kami harus mencari lokasi yang pas nih. Tapi dari pandi sebelah sana. Iya, pangga yang cepat sudah. Tapi hewan yang satu ini hidup dan mencari makan di daerah berpasir. Malah terkadang ia berlindung dan benar-benar menyerupai pasir. Jadi mata kita harus jeli nih kawan. Nah, itu dia yang kami cari. Yap, teripang. Samuel, kau jaga parawe, kakak mau turun molo lagi, Tam. Cari teripang tambah lagi. Yuk, kakak cari yang banyak banyak. Ia bergerak sangat lambat di atas pasir. Beberapa jenis teripang yang terdapat di perairan Teluk Triton ini adalah teripang guci. Disebut begitu karena memiliki ukuran tubuh yang gemuk seperti guci keramik. Ada juga teripang benang. Selain tubuhnya yang besar dan panjang, pada bagian belakang tubuhnya keluar bagian yang menyerupai benang. Paling banyak adalah teripang dada merah. Disebut demikian karena satwa ini memiliki warna merah pada bagian bawah tubuhnya. Pak, tadi itu ada berapa? Suara tiga nih. Tambah ini dulu, suara. Tambah ini, mana berapa kita? Sip lah, sudah cukup banyak kan? Ayo segera kita keringkan. Borang kakak. Ya, banyak ini, mari kita pulang sudah. Iya.